Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalu salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat rahimakumullah, juga segenap umat Islam dimanapun berada, yang semuanya melalui majelis yang mulia ini, di saat ijabah ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghujankan kasih sayangnya, menghujankan ampunannya, menghujankan barokahnya, menghujankan hidayahnya, menghujankan pertolongannya, menghujankan rezekinya, menghujankan anugerah-anugerahnya kepada kita semua dan kepada segenap umat Islam dimanapun dan kapanpun. Terima kasih banyak kepada para panitia acara yang sangat-sangat mulia ini, yaitu keluarga besar Anak Pang, yang di dalamnya banyak saudara-saudara kita, masya Allah, yang berhijrah minat dulumati ilan nur, berhijrah ke alam cahaya, berhijrah ke alam kesucian, berhijrah ke alam kemuliaan, berhijrah ke alam keterpujian, berhijrah ke alam kebenaran, berhijrah ke alam kewangian, berhijrah ke alam kesempurnaan, berhijrah ke alam keunggulan, berhijrah ke alam keterdepanan, bersama para ulama-ulama Allah. Sungguh bahagia, bukan cuma Abuya saja yang merasa bahagia dengan kegiatan yang diadakan oleh saudara-saudara kita, tapi insya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun akan merasa bahagia, dan seluruh para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam akan merasa bahagia, dan seluruh para wali-wali Allah, para ulama Allah, para syuhada, para salihin akan merasa bahagia. Kenapa merasa bahagia? Karena apa yang Allah sukai dan apa yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam, juga oleh semua para utusan Allah yang Allah utus di muka bumi ini, ketika semua manusia di muka bumi ini mendapatkan hidayah. Ini yang paling pertama, ketika mendapatkan
hidayah. Ini yang paling pertama. Walaupun tentu kita merasa bahagia mendapatkan warna-warni nikmat dari Allah, warna-warni anugerah dari Allah. Hidup ini pemberian Allah yang wajib disyukuri. Sehat, kuat, cerdas, okay? Aman, tentram. Ini adalah anugerah dari Allah yang wajib disyukuri. Kita diciptakan sebagai manusia yang normal. Ini anugerah dari Allah. Kita dikasih warna-warni kenikmatan, baik yang dibutuhkan oleh jasmani kita, oleh ruhani kita, makanan, minuman, kan? Pakaian. Ini yang dibutuhkan oleh jasmani ruhani dan kesehatan, ketenangan, kebahagiaan, harta, termasuk tahta, termasuk wanita juga. Dan juga yang kita senangi. Betapa banyaknya pemberian Allah yang Allah berikan kepada kita yang kita senangi, bukan cuma kita butuhkan. Karena beda antara butuh, ya, dan antara menyenangkan. Lain. Kadang-kadang yang kita butuhkan tidak menyenangkan. Tidak masalah, yang penting kebutuhan kita terpenuhi. Okay? Nah, Allah Subhanahu wa taala di samping menutupi kebutuhan-kebutuhan jasmani rohani kita, juga Allah melimpahkan nikmat-nikmat yang kita senangi. Dan ini wajib kita syukuri. Tapi di deretan semua nikmat tersebut, semua anugerah tersebut, ada satu nikmat yang paling mahal, yaitu nikmat hidayah. Nikmat petunjuk dari Allah. Karena hidup ini tanpa hidayah dari Allah, hidup ini dimurkai oleh Allah. Hidup ini diancam oleh Allah. Sehat tanpa hidayah, kaya tanpa hidayah, pintar tanpa hidayah, dikasih aman, dikasih tentram, dikasih damai, tapi tanpa hidayah. Gen, dikasih banyak harta benda, dikasih jabatan dunia yang tinggi. Ketika hidayah tidak ada di dada kita, na'udzubillah min dzalik, maka segalanya, semuanya hanya akan menjadi faktor penyebab kita menjadi ciptaan Allah yang paling dimurkai oleh Allah, yang akan disiksa oleh Allah dengan api nerakanya Allah. Na'udzubillahi min. Maka dari deretan pemberian Allah, anugerah dari Allah yang termahal adalah hidayah. Ketika selain hidayah seluruh nikmat wajib kita syukuri, maka hidayah harus lebih wajib kita syukuri. Dan salah satu bukti hidayah adalah acara pengajian, zikir, sholawat, doa, silaturahmi seperti ini yang diadakan oleh saudara-saudara kita anak bang wilayah Banjaran. Ini sebagai bukti hidayah. Karena kalau tidak akan mendapatkan, karena kalau tidak mendapatkan hidayah, tidak akan ada keinginan untuk mengadakan acara seperti ini.
terwujudnya acara seperti ini karena ada apa di dalam dada-dada saudara-saudara kita, anak Pak? Ada hidayah. Dan kalian pun datang dan hadir sampai sabar, sampai saat ini menunggu kehadiran Abuya. Karena di dada kalian ada apa? Hidayah. Alhamdulillah alladzi hadana. Lihat. Kita wajib bersyukur kepada Allah. Kita menjadi orang yang mengenal Allah sebagai Tuhan yang hak. Tiada Tuhan yang hak kecuali Allah. Tiada Tuhan yang hak disembah. Tiada Tuhan zat yang wajib adanya, yang bersifat dengan segenap sifat kesempurnaan, yang disucikan dari segenap sifat kekurangan kecuali Allah. Keyakinan di dalam hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah dan kepada Al-Qur'anul Karim sebagai firman Allah yang di dalamnya petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah, dan juga keyakinan kepada semua utusan Allah dan semua kitab-kitab Allah, keyakinan kepada semua malaikat Allah, yakni bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dari golongan ciptaannya itu ada yang disebut dengan malaikat. Malaikat ini adalah golongan yang Allah ciptakan dari cahaya, yang dijaga oleh Allah dari keberanian melakukan dosa dan dikasih hidayah oleh Allah untuk taat kepadanya selama-lamanya. Itulah malaikat Allah, dan dikasih kemampuan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Makhluk yang disucikan oleh Allah. Dari deretan malaikat ada 10 malaikat yang wajib diketahui oleh kita nama-namanya dan juga pekerjaannya, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Azrail, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Malik, malaikat Ridwan alaihi salatu wassalam. Dan di antara para utusan Allah yang menurut kaul yang masyhur ada 313 utusan Allah. Kalau para nabi-nabi Allah yang bukan utusan Allah, bukan rasul tapi nabi. Jadi tidak setiap nabi adalah rasul, tapi setiap rasul adalah nabi. Jumlahnya semua para nabi menurut kaul yang lebih kuat ada 124.000 nabi, yang di dalamnya ada 313 para rasul. Bedanya rasul dengan nabi, kalau rasul itu diutus oleh Allah, diperintahkan harus tabligh, menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu dari Allah, menyampaikan syariat, ajaran kepada manusia. Itu rasul. Kalau para nabi tidak diperintahkan untuk tabligh. Makanya beda, ada sifat yang wajib adanya di para rasul dan sifat yang wajib adanya di para nabi. Di para nabi itu, kalau nabi yang bukan rasul, enggak ada satu sifat yang wajibnya itu. Hanya tiga. Ada sidik, jujur. Ada amanah, terpercaya, yakni terjaga
dari melakukan apa yang dilarang oleh Allah, hatta yang dimakruhkan sekalipun. Nah, terjaga zahirnya batinnya. Ini amanah artinya. Dan juga yang ketiga, fatanah, cerdas, luar biasa. Manusia yang paling cerdas di muka bumi ini adalah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, cuma yang keempat, tabligh. Kalau para nabi yang bukan rasul, tidak ada, kan? Sifat tabligh, yakni bukan tidak ada sama sekali sifat tabligh, kan? Tapi tidak ada kewajiban di diri para nabi, kan? Tugas dari Allah harus tabligh. Nah, adapun para rasul empat, yaitu dengan tabligh. Dari 313 rasul ini ada 25 rasul yang wajib diketahui namanya, yaitu yang oleh Allah disebut namanya di dalam Al-Qur'an. Okay? Jadi yang disebut oleh Allah, nama-nama para rasul ini dalam Al-Qur'an ini yang wajib diketahui oleh kita umat Islam. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, alaihi wasallam sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Dari yang 25 nabi ini, 25 rasul ini, ada 5 rasul yang mendapatkan pangkat tertinggi yang disebut dengan ulul azmi. Siapa pemimpinnya? Adalah Rasulullah. Lalu siapa yang kedua? Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, eyangnya Rasulullah, eyangnya Nabi Muhammad sallallahu. Lalu yang ketiga, Kanjeng Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Yang keempat, Kanjeng Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Yang kelima, Kanjeng Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Ini 5 para rasul yang mendapatkan pangkat tertinggi yang disebut dengan ulul azmi. Nah, di samping ulul azmi, oleh Allah dikasih lagi pangkat lagi. Yang tertinggi adalah pangkatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu Habibullah, kekasih Allah. Semua nabi kekasih Allah, semua rasul kekasih Allah, bahkan para wali pun, para ulama, para syuhada, para solihin, para kekasih Allah. Tapi kan Habibullah yang dipangpang pangkatnya oleh Allah, yang paling dicintai dari seantero yang dicintai oleh Allah, adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Jadi dipangpang, ditaruh kalau seperti kan, tentara atau seperti polisi, ditaruh di pakaiannya, ada bintang gitu kan. Nah, terpangpang pangkat Habibullah. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, pangkatnya Khalilullah. Kalau Kanjeng Nabi Musa alaihissalatu wassalam, pangkatnya Kalimullah. Kalau Kanjeng Nabi Isa alaihissalatu wassalam, pangkatnya Ruhullah. Ya, Ruhullah. Kanjeng Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, beliau disebut-sebut sebagai Adam kedua, Nabi Adam kedua. Kenapa disebut Nabi Adam kedua? Karena Kanjeng Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, di zaman beliau terjadi umat beliau membangkang kepada aturan Allah, yang mana beliau mengajak kepada umatnya untuk beriman dan untuk taat kepada Allah. Nah, dari
kebanyakan umat beliau membangkang. Ketika membangkang, beliau berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan bala bencana. Maka Allah turunkan hujan mengguyur muka bumi hingga bumi ini menjadi lautan. Maka matilah semua yang ada di tanah. Mati semuanya kecuali yang mengikuti Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam, beriman, bertakwa, sahabat-sahabat Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Dan juga binatang-binatang semuanya mati yang ada di tanah ini, kecuali yang ikut ke perahunya Kanjeng Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Setelah surut, lalu perahu itu juga mendarat. Nah, lalu turun, setelah turun, mulailah bumi ini dihadiri lagi dengan manusia. Cuma sedikit yang ikut kepada Nabi Nuh alaihissalam. Lalu tidak lama kemudian berkembang. Manusia di zaman itu, ya, yang mana orang-orang yang pokoknya, ya, adalah yang ikut kepada Kanjeng Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, yang tidak banyak saat itu. Maka Nabi Nuh punya gelar Nabi Adam ke-2. Nah, ini lima rasul ini punya pangkat ulul azmi, punya pangkat tertinggi, sehingga ada salawat, ya, dari para wali-wali Allah. Kita harus sering salawat kepada baginda Rasulullah SAW dan salawat kepada seluruh para nabi dan para rasulnya Allah, salawat kepada semua malaikat Allah, wabil khusus kepada para ulul azmi. Ada salawat ulul azmi yang faidahnya, khasiatnya luar biasa. Namun dalam salawat ulul azmi ini, ya, Nabi Adam alaihissalatu wassalam dimasukkan kepada reng-rengan, ya, yang disalawati dalam salawat tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Adam wa sayyidina Nuh wa sayyidina Ibrahim wa sayyidina Musa wa sayyidina Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Itu salawat ulul azmi. Kalau yang sudah tahu salawat ini, sudah hafal, amalkan. Amalkan agar kita bisa mendapatkan cahaya dan asrar dari para ulul azmi. Keberkahan dari para ulul azmi ini, orang yang mendawamkan salawat ulul azmi, oleh Allah pangkatnya ditinggikan. Karena mendapatkan anwar, asrar dari para pemimpin-pemimpin para rasul. Okay? Dan akan mendapatkan syafaat dari para rasulnya Allah, lebih khusus dari Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Dan akan mendapatkan kedekatan dengan beliau-beliau. Ini salawat dari Azmi. Allah, Allah, Allah. Kembali kepada pembahasan pokok. Jadi dari deretan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, yang termahal apa? Hidayah. Apa itu hidayah? Hidayah itu adalah petunjuk dari Allah yang Allah berikan, yang Allah lontarkan kepada hati hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah untuk menjadi ahli keselamatan, ahli kebahagiaan, ahli kemuliaan yang abadi di surga.
Nah, petunjuk ini petunjuk kepada apa? Di dalam hati itu, yang pertama-tama di dalam hati itu adalah petunjuk kepada Allah. Sehingga hati ini mengenal Allah dan petunjuk kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu petunjuk kepada segala yang wajib diyakini oleh hati. Lalu setelah itu petunjuk kepada semua aturan-aturan yang Allah bentangkan bagi kita manusia dalam hidup kita di dunia ini. Apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, yang mana petunjuk ini maknanya siapapun yang melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dalam hidupnya, maka dia akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan. Dia akan mendapatkan ketenangan. Dia akan mendapatkan anugerah yang luar biasa. Kenapa? Karena di dalam semua perintah Allah, di dalamnya sudah berisi keselamatan, berisi kebahagiaan dan kemuliaan. Segala yang diperintahkan oleh Allah, dan dalam segala yang dilarang oleh Allah, di sana berisi kecelakaan, berisi kehinaan, kerugian, kejelekan dohir dan batin di dunia dan di akhirat. Maka segala kejelekan-kejelekan yang terjadi di muka bumi ini artinya yang dilarang oleh Allah. Tidak akan terjadi jika manusia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah lalu lahir kejelekan, tidak akan terjadi. Keributan, permusuhan, ya kan? Genangan darah di mana-mana, itu kan? Apa saja? Apa saja yang disebut dengan kejelekan-kejelekan di muka bumi ini? Kedzaliman kepada sesama, kan? Sekecil apapun itu kedzaliman. Penindasan-penindasan, penjajahan, kan? Perampokan, pembunuhan, hatta menceritakan aib orang lain, kan? Membuka aib orang lain. Ini semua adalah hal-hal yang jelek, bukan bagus. Kita bisa membuka aib orang lain, kesalahan orang lain, dosa orang lain, bukan bagus. Itu adalah perilaku yang buruk. Perilaku yang buruk. Berdusta, memfitnah yang lain, jalir janji, itu perilaku yang buruk. Dan mengakibatkan keburukan bagi kita kalau kita melakukannya. Coba, kita kira-kira mau percaya enggak sama orang yang suka berdusta? Kira-kira kita mau percaya enggak sama orang yang suka jalir janji? Kira-kira kita seneng enggak kepada orang yang memfitnah, suka memfitnah? Enggak seneng kan? Enggak seneng. Kira-kira kita seneng enggak kepada orang yang membuka aib kita? Gitu kan? Ya tidak suka ya. Enggak suka lah. Gitu kan? Maka di mata kita, di hati kita, orang yang seperti ini orang mulia apa orang hina? Orang hina. Orang yang baik atau orang yang tidak baik? Tidak baik. Jadi ketidakbaikan, kejelekan-kejelekan yang terjadi di muka bumi ini bukan dari ketaatan manusia kepada aturan Allah, justru karena manusia berani meninggalkan, gitu kan, apa yang Allah perintahkan dan berani melakukan apa yang Allah larang. Ketika berani meninggalkan kewajiban dan berani melakukan apa yang dilarang oleh Allah, di sana penuh dengan kecelakaan, kehinaan, kerugian, gitu kan.
tidak akan tenang hidup. Mati pun juga tidak akan tenang. Pahami oleh kita semua. Nah, hidayah itu, petunjuk dari Allah itu, setelah petunjuk kepada apa yang harus diyakini, diimani, juga petunjuk kepada hati kita, kepada aturan-aturan Allah dalam hidup. Termasuk kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup. Sedikit demi sedikit. Nah, ini hidayah. Nah, proses si hidayah ini tentunya melalui ulama-ulama Allah. Kita tidak akan bisa mendapatkan petunjuk dari Allah tanpa melalui ulama-ulama Allah. Okay? Petunjuk dari Allah, tapi wasilahnya harus melalui ulama-ulama Allah, karena kita tidak akan tahu mana yang benar, mana yang salah, gitu kan? Tanpa ajaran dari para ulama. Maka siapapun yang ingin mendapatkan hidayah dari Allah harus mendekat kepada para ulama-ulama Allah. Harus siap kita menjadi murid-muridnya para ulama, selalu hadir dalam majelisnya para ulama, kan? Selalu mendapatkan nasihat arahan dari para ulama, baru kita akan mendapatkan hidayah. Nanti setahap demi setahap, apa yang belum kita ketahui menjadi kita ketahui. Setahap demi setahap, apa yang kan harus diamalkan yang tadinya kita tidak mengamalkan, nah, lalu akan berubah, kan, dalam hidup kita menjadi orang yang sering beramal, bisa mengamalkan. Yang tadinya kita melakukan apa yang dilarang, kan? Nah, nanti akan berangsur setiap yang dilarang, kan? Yang sering kita lakukan satu demi satu akan copot, ya, satu demi satu akan copot, akan kita tinggalkan. Maka prosesi keberuntungan, prosesi keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan dari situ. Nah, kita semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin mulia, semakin mulia, semakin terpuji, semakin. Dan tidak akan bisa kita sebagai manusia biasa langsung loncat dari keburukan kita langsung menjadi manusia sempurna, manusia suci. Enggak akan bisa. Ah, saya mau pakai sorban saja. Nah, enggak akan bisa, karena enggak bisa dengan pakai sorban, enggak bisa dengan pakai gamis. Kadang-kadang tidak pakaian, gitu kan? Ini pakaian ini bagus, tentu bagus, kan? Oh, pakaian orang-orang mulia. Kita pakai pakaiannya. Tapi hanya pakaian kain saja yang kita pakai. Nah, tapi nanti akan lahir tetap perbuatan kita yang masih tercela, ucapan kita masih tercela, akhlak kita yang masih tercela akan nampak, kan? Akan nampak. Karena harus setahap demi setahap prosesi dari setahap demi setahap. Dalam pakaian, gak usah pakai jubah dulu, ya, pakaian-pakaian keulamaan jangan dulu dipakai, gitu kan? Ya biasa-biasa aja lah, pakai kopiah, pakai koko, gitu kan? Pakai sarung, bapaknya biasa-biasa saja lah, biasa-biasa saja. Nah, itu sudah bagus. Apa yang harus diutamakan? Yang harus diutamakan, ya, adalah satu keyakinan, ya, penanaman keyakinan kepada segala hal yang wajib diyakini. Lalu apa yang kedua adalah akhlak, etika, ya, moral, ya, akhlak. Ya. Akhlak yang terpuji. Akhlak-akhlak kita yang buruk, copotin. Nggak bisa sekaligus, nggak bisa. Satu-satu saja. Satu-satu juga susah. Belum tentu bisa dalam satu tahun sekali bisa copot satu sifat yang buruk. Belum bisa. Jadi
mencopot sifat yang buruk yang sudah melekat dalam jiwa kita itu seperti karet. Tahu kan? Seperti karet dibenyeng, kan? Ngejepret deui. Gemeng, ngejepret deui. Seperti karet. Karena kita sudah terbiasa buruk, gitu kan? Terbiasa buruk udah beberapa hari nanti terjerumus lagi. Kita karena kita sudah terbiasa menceritakan aib orang kalau duduk, ceritakan aib saudara, aib tetangga, kekurangannya, gitu kan? Kita tahan, bibir kita tahan, ah sudah, kita akan menguncinya. Tuh. Sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, seminggu, dua minggu, nanti keceplosan lagi. Ya kan? Ya kayak karet begitu, jepret lagi, gitu kan? Ini harus terus diperjuangkan. Walaupun kayak karet, kadang-kadang dalam satu tahun, dua tahun sudah selamat bibir kita. Tiba-tiba keceplosan lagi. Kan? Itulah kita. Ini untuk membersihkan dari satu sifat yang tercela itu butuh tahunan. Butuh perjuangan berat. Begitu pula untuk kan, meresapkan sifat dan akhlak yang terpuji itu kan, satu saja. Nah, itu butuh tahunan. Butuh tahunan. Makanya di antara kita kan, di antara kita satu tidak boleh buruk sangka. Lalu di antara kita juga harus menyadari bahwasannya membersihkan dari sifat-sifat yang tercela itu sangatlah sulit. Dan membentuk akhlak yang terpuji pun juga satu saja sangat sulit. Sehingga satu sama lain saling menyadari. Ya. Dan dari situasi kondisi yang seperti ini nanti akan lahir saling memaafkan satu sama lain. Ya? Saling memaafkan. Kenapa? Karena saya juga sebetulnya tuh suka melakukan kesalahan dan saya juga ingin dimaafkan. Kalau saya melakukan kesalahan, saya ingin jadi orang baik. Saya sudah terus berusaha berhenti daripada sifat-sifat yang tercela, tapi terjerumus lagi. Ketika saya terjerumus melakukan kesalahan, saya juga ingin dimaafkan. Makanya ketika yang lain melakukan kesalahan juga, gitu kan? Kita akan tergerak mau memaafkan kesalahan orang lain. Karena kita sadar bahwa ternyata sangat sulit sekali membersihkan jiwa dari akhlak yang tercela. Dan sangat sulit sekali membentuk akhlak yang terpuji. Sementara akhlak yang tercela banyak sekali, akhlak yang terpuji banyak sekali. Entah nanti di hari kematian kita ini apakah kita sudah lulus ataukah sudah masih banyak PR. Wallahu a'lam. Tapi kalau saya mati ternyata di diri saya masih banyak sifat yang tercela dan masih banyak sifat yang terpuji yang belum menjadi akhlak saya, bagaimana? Disinilah kita harus banyak istighfar. Banyak apa? Istighfar. Minta maaf saja kepada Allah. Ya Allah maafkan hamba, ya Allah maafkan hamba, ya Allah maafkan hamba, ya Allah maafkan. Ya. Harus sering itu istighfar. Astagfirullahaladzim. Dengan bahasa kita saja, ya Allah, hapunten disimati Gusti, hapunten disimati, hapunten disimati. Gitu ku bahasa Sunda gitu. Sah istighfar ku bahasa Sunda, sah saja. Dengan bahasa kita menangis kepada Allah.
Dan kita harus sering berdoa kepada Allah, meminta hidayah dan kekuatan dari Allah untuk bisa melaksanakan hidayah tersebut. Karena kekuatan dari Allah, la haula wala quwwata illa billah, kekuatan itu dari Allah. Kita sekarang bisa hadir dalam majelis ilmu, majelis zikir sampai saat ini, kuat kita dari siapa kekuatan ini? Minta kepada Allah, minta kepada Allah agar dikasih hidayah dan agar disempurnakan hidayahnya, disempurnakan taufiknya, disempurnakan kekuatannya ya, dari Allah. Nah, dengan hidayah dan taufik yang tidak mengurang lagi dan tidak copot lagi ya, sampai menghadap Allah. Minta kepada Allah Ta'ala. Dan salah satu cara supaya hidayah ini tetap hadir, harus sering bertemu dengan ulama, harus sering bergaul dengan orang-orang soleh, dan meninggalkan pergaulan dengan orang-orang yang salah. Dan kita ingin pindah dari habitat yang salah kepada habitat yang soleh. Gak akan bisa kalau tidak pindah habitatnya, gak akan bisa. Kalau kita mau memindahkan ikan yang ada di laut ke air tawar, nah ini kan prosesnya lama. Kalau sekaligus langsung masukkan ke air tawar, mati. Wah, mati. Walaupun ikan yang paling gagah sekalipun, hiu, ya kan? Coba pindahkan dari laut ke kolam kita, mati ke air tawar. Mati tidak lama, hitungan menit saja bisa mati itu kan. Nah, tapi bisakah dengan ikan yang ada di laut dipindahkan ke pada kehidupan di dalam air tawar? Bisa saja, caranya prosesnya lama. Harus setahap demi setahap dipindah-pindahkan, kadar garamnya dikurangi sedikit demi sedikit, nanti sudah kuat, sudah biasa, kurangi lagi sampai kepada air yang tidak ada garamnya. Banyak ikan-ikan laut sekarang yang menjadi dengan ikan tawar, nah, banyak. Nah, begitu pula kita ingin pindah, gitu kan? Dari alam kegelapan ke alam cahaya, ingin pindah dari lingkungan-lingkungan, sifat-sifat yang kotor, yang jelek, gitu kan? Kepada lingkungan yang bagus. Ini harus setahap demi setahap. Caranya kita harus banyak teman-teman yang soleh agar selalu mengajak kita kepada kebaikan, agar selalu mengingatkan kita, minimal mendoakan kita. Nah, untungnya kita punya teman soleh, apalagi punya guru sebagai ulama. Untungnya apa? Kalau kita mati didoain, didoakan. Masya Allah, hidup pun didoakan. Nah, boleh jadi dengan kekuatan doanya ulama, boleh jadi dengan kekuatan doanya teman-teman kita yang soleh, segalanya dirubah oleh Allah dengan cepat. Dari tidak baik menjadi baik, gitu kan? Mungkin doa kita, gitu kan, tidak dikabul, sulit dikabul. Mungkin perjuangan kita sulit untuk berhasil. Tapi kadang terjadi dengan doa seseorang yang soleh, maka datanglah pertolongan Allah, hidayah dari Allah yang sangat cepat sekali. Lihat perubahan para sahabat Nabi. Yang tadinya pembunuh, yang tadinya wah, orang-orang kafir, Masya Allah, dalam waktu yang singkat ketemu dengan Rasulullah sekarang karena mendapatkan doa dari Rasul, syafaat dari Rasul, keberkahan dari Rasul, cahaya dari Rasul. Detik itu juga berubah langsung. Dalam waktu yang singkat, yang kemarin kafir langsung berubah menjadi orang yang soleh, orang yang bertakwa. Masya Allah, akhlaknya berubah.
Masya Allah. Kemarin akhlaknya akhlak yang busuk, bejat semuanya. Begitu bertemu dengan Rasulullah SAW, mengucapkan dua kalimat syahadat, Masya Allah, di hadapan Nabi, dalam waktu yang sangat singkat berubah semua akhlak-akhlak yang buruknya hilang. Nah, itu dengan kekuatan doa, cahaya, okay? Syafaatnya Rasulullah. Di sini perlunya kita punya guru ulama, apalagi ulama yang barokahnya jelas, ulama yang doanya mustajab, kan? Karena nanti bukan kekuatan kita, kan? Bukan doa kita, bukan gitu, yang bisa merubah kita dengan cepat itu, tapi barokahnya ulama, doanya ulama, paham? Sekali lagi, yang paling mahal itu apa? Hidayah. Maka harus sering kita mensyukuri hidayah. Dikit-dikit, alhamdulillah, 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 nuhun gusti, nuhun gusti, tasmasihan fituduh abdi, tasmasihan kaki atas kami. Masya Allah, kan? Nuhun gusti, hati abdi diimankan ku gusti, ka gusti, diimankan ku gusti, ka rasul gusti, diimankan ku gusti, karena segala anu wajib diiman. Nuhun gusti, abdi ditepangkan sarang ulama, ditepangkan sarang jami-jami saleh. Nuhun gusti, abdi dihidayahan karena benar, walaupun tak acan sempurna. Nuhun gusti, abdi dipasihan kegiatan sholat, kegiatan saum, kegiatan abdi hadir di majelis ilmu, kegiatan ngalakonan perintah gusti, kegiatan nebihan larang gusti, walaupun masih seueur tijali kecer ti soleda, mugi gusti ngapunten segala kalepatan kaluputan abdi. Kitu gawe teh ka gusti. Pahami ku urang sadayana. Siapa yang banyak memuji kepada Allah, yang bersyukur kepada Allah, maka nikmat yang sudah Allah berikan akan ditambah-tambah. Ini janji Allah. La in syakartum lazidannakum. Janji Allah. Kita mensyukuri nikmat hidayah, ditambah hidayahnya. Kita mensyukuri nikmat taufik, ditambah taufiknya. Kita mensyukuri nikmat rizki, ditambah rizkinya. Kita mensyukuri nikmat bahagia, ditambah bahagia. Kita mensyukuri nikmat sehat, ditambah sehatnya. Kita mensyukuri nikmat aman, tentram, ditambah nanti keamanan, ketentramannya. Fahami? Maka terjadinya dicabut nikmat itu, nikmat ini, nikmat sehat dicabut, datang penyakit, datang wabah dan sebagainya. Maka kita harus introspeksi diri. Barangkali kita kurang mensyukuri sehat. Allah kirim corona, Allah kirim berbagai penyakit dan sebagainya. Oke? Terjadi banyak keributan-keributan, kerusuhan-kerusuhan. Barangkali kita harus introspeksi diri. Barangkali kita kurang mensyukuri ukhuwah, mensyukuri persaudaraan. Oke? Kalau kita kurang mensyukuri persaudaraan, nanti akan Allah cabut tuh persaudaraannya. Akhirnya jadi permusuhan. Akhirnya ribut dengan ribut aja. Ingat. Sebelum Allah mendatangkan, kan, bala bencana kepada kita, ketika kita mendapatkan nikmat, cepat syukuri. Begitu kita punya calon istri, calon suami bagus, syukur. Begitu kita menikah, kan, syukur, syukuri, agar oleh Allah ditambah. Kita bahagia kan ketika kita menjadi pengantin baru, bahagia kan? Nah, kebahagiaan itu harus disyukuri. Syukur kepada Allah. Bukan hanya kita merasakan bahagia, happy ending terus, happy-happy. Bukan, tapi hubungkan hati kita dengan Allah. Bahwa kebahagiaan ini dari siapa?
dari Allah. Nanti Allah akan jaga kebahagiaan itu walaupun sampai kakek-kakek, nenek-nenek, sampai wafat salah satunya, sampai wafat semuanya, kebahagiaan itu akan tetap dijaga oleh Allah. Kita banyak ribut dengan istri, dengan suami, dengan anak barangkali, kan? Kita kurang mensyukuri waktu kita dulu dikasih bahagia dalam kebersamaan, dikasih, kan? Masya Allah, cinta, kasih sayang, saling mencintai, menyayangi, barangkali kita kurang mensyukuri itu. Akhirnya dicabut rasa sayangnya, dicabut rasa cintanya. Nah, dihadirkan oleh Allah rasa bencinya. Jadi yang kelihatan kekurangannya saja. Jadi melihat istri itu, melihat suami itu kekurangannya doang. Ya kan? Ya kalau melihat kekurangannya, marah terus. Stres terus. Ya kan? Tapi ketika hati ini diperlihatkan oleh Allah kepada kebaikan suami, kebaikan istri, yang mana tidak mungkinlah manusia semua baik. Tidak mungkin manusia semuanya baik, tidak mungkin suami, istri, baik. Tapi karena hati kita menatapnya kepada kebaikannya, senang hati kita ini. Tenang, padahal kekurangannya banyak. Tapi karena hati kita melihat kebaikannya, kekurangannya semuanya jadi ma'fu. Apa ma'fu? Semua dimaafkan oleh hati kita. Dimaafkan. Ketika kita lagi senang dengan istri, baru menikah, senang dengan istri, lagi bercinta dengan senang-senangnya, bahagianya luar biasa. Istri itu banyak kekurangannya, begitu masak, ini keasinan, ini kemanisan dan sebagainya. Kita memaafkannya? Memaafkan. Karena yang dilihat oleh kita adalah kebaikan. Gak apa-apa sayang, gak apa-apa, itu kan? Kemanisan juga gak apa-apa, keasinan gak apa-apa. Kan ada kamu yang manisnya, itu kan? Ini kemanisan, oh gak akan melebihi manismu sayang. Bisa saja kita mengungkapkan, itu kan? Kata-kata yang justru menambah keindahan tersebut. Padahal di istrinya banyak kekurangan. Nah, kenapa kok tidak lama kemudian, beberapa bulan kemudian, ribut terus. Akhirnya sampai ke pengadilan. Sampai berpisah, talak 10. Kan? Padahal talak cuma 3. Lebihin ya sama dia 7. Kan? Saking apa? Saking marah. Saking marah. Ribut melulu. Kenapa? Karena yang dilihat oleh hatinya adalah selalu kekurangannya. Padahal tidak mungkinlah manusia semuanya kurang. Seburuk-buruknya manusia, sebejat-bejatnya manusia, tetap ada baiknya. Seperti sebaik-baiknya manusia ada kekurangannya, paham? Jelas tidak? Manusia yang tidak kok ada kekurangannya itu kan cuma para rasul, para nabi alaihi salatu wassalam. Insyaallah. Karena dijaga oleh Allah. Itu mah namanya kalau para nabi, para rasul, special edition. Jadi Allah menciptakan manusia special edition. Jadi special edition itu dijaga memang oleh Allah, didandani. Itu dari mulai lahir saja, Masya Allah, sudah didandani dengan akhlak yang terpuji. Sudah suci dari akhlak yang tercela. Dari masa kecilnya semuanya. Jadi tidak melewati fase-fase, tahapan-tahapan seperti umumnya manusia. Enggak, kalau para rasul, enggak. Enggak. Kalau selain para nabi, para rasul, oh itu ada tahapan-tahapan. Begitulah Allah menghendaki, itu kehendak Allah. Kita tidak bisa protes kepada Allah, kenapa saya tidak jadikan rasul aja semua? Hah? Allah menjawab, gimana gua aja loh. Lo gak bisa protes, gimana gua aja, gua menghendaki seperti ini. Lo terima aja, lo jalankan aja apa yang gua perintahkan, sudah. Paham?
Allah, Allah, Allah. Sekali lagi, syukuri hidayah. Syukuri. Maka ketika ada orang yang ingin, saya setiap menghafal ilmu, bahkan ilmu yang dulu di pesantren saya sudah 7 tahun saya pesantren, banyak yang hilang sekarang, hafalan-hafalan banyak yang hilang. Kenapa ya? Ya sering kasih isyarat. Dulu ketika kamu sudah mendapatkan ilmu tersebut, barangkali kamu kurang mensyukuri. Pokoknya begitu. Siapa yang mensyukuri apa yang Allah berikan kepada dirinya, Allah akan tambah. Bukan Allah kurangi, bukan tetap segitu, tapi Allah janji. Ini janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Jadi kalau ilmu yang dulu saja kok hilang gitu kan, waktu kita mendapatkan ilmu kita kurang syukur kepada Allah. Makanya orang tua dulu kalau anaknya sudah bisa ngejah Quran, nyembeli ayam, syukuran. Baru bisa ngejah aja, nyembeli ayam. Allah. Bisa narabas, nyembeli, syukuran lagi, ngeliwat. Masya Allah. Bisa baca Fatihah, hafal Fatihah saja, syukuran. Saking mengagungkan. Betul-betul mensyukuri. Makanya ilmunya orang-orang dulu, karena dididik oleh gurunya mensyukuri, Masya Allah, manfaat barokah, walaupun tidak banyak, tapi keberkahannya terus bertambah, kebaikannya terus bertambah, dan tidak hilang ilmunya. Masya Allah. Doa-doanya banyak yang dikabul. Dan padahal bukan tingkatan ulama, bukan tingkatan wali, bukan. Kenapa? Karena mereka pandai mensyukuri apa yang Allah berikan kepada mereka. Walaupun sedikit disyukuri. Maka dijaga oleh Allah, lalu ditambah-tambah oleh Allah. Jadi kuncinya di mana? Disyukur. Kalau ingin ditambah ilmu, ingin tambah manfaatnya, ingin tambah barokahnya, ingin ya syukuri. Harus banyak bersyukur kepada Allah. Paham? Apapun, ingat, apapun nikmat dari Allah, syukur. Karena janji Allah, ya pasti akan bukti janji Allah. Ketika kita melaksanakan syarat-syarat janji tersebut, syukurlah dengan sebaik-baiknya syukur, banyak memuji kepada Allah. Adakan waktu untuk apa? Untuk evaluasi kebaikan Allah yang tidak mungkin bisa kita hitung. Adakan waktu, walaupun hanya sesaat, walaupun hanya 10 menit, lalu rasakan oleh kita nikmat dari Allah. Bayangkan betapa besarnya nikmat dari Allah. Lalu bersyukurlah kepada Allah dengan bahasa masing-masing. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abdi tidak boleh berfungsi. Abdi disahatkan. Abdi ku abdi aduan. Gusti. Terus keluarga kita, terus orang tua kita, terus anak cucu kita, terus semuanya. Bahkan segala nikmat yang Allah berikan kepada mukminin mukminat, semuanya disyukuri oleh Allah. Dan acara seperti ini bagian daripada wujud syukuran. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menambah-nambah karunia-Nya ya, kepada keluarga besar Pang ya, dan kepada kita semuanya dan kepada semua muslimin muslimat ya. Dan doakan juga Buya agar Buya bisa selalu hadir. Barusan jadwal yang pertama Buya enggak bisa hadir karena tadi masih belum kuat. Menunggu sampai kuat, menunggu dulu sampai kuat, barusan baru nelpon ke siapa, ke Opi gitu. Jadwal yang pertama udah beres, sudah ditutup. Nah, alhamdulillah kemarin gue ingin hadir, sudah mempersiapkan diri, tapi ternyata tidak kuat. Ya, akhirnya tidak bisa berangkat. Padahal sudah siap.
Ya sudah ada di Cibaduyut, sudah siap dekat ke sana tuh si Tuhang. Tapi mohon maaf ya, Buya tidak bisa hadir. Banyak jadwal di mana Buya tidak bisa. Dan Buya amanatkan kepada semuanya ya. Ada yang Buya amanatkan dua hal. Apa? Satu, jangan terprovokasi ya dengan berita-berita dari pihak manapun. Sekarang lagi panas-panasnya ya. Jangan menjelekkan siapapun. Jangan suudzon kepada siapapun. Kita tidak tahu. Urusan nanti salah dan benar kan urusannya pengadilan. Bukan kita, urusannya mana? Pengadilan. Ya nanti saja urusan pengadilan ya. Nah, tapi Buya mengajak kepada semuanya fokus kepada pembenahan diri kita masing-masing. Ya. Logikanya enteng. Logikanya enteng. Apa? Saya saja masih banyak kekurangannya yang harus saya benahi. Saya saja masih banyak dosa yang harus saya mintakan ampunan, yang harus saya tobat. Saya saja masih kosong daripada ilmu, daripada amal yang harus saya penuhi. Saya akan salah kalau saya mau melirik kekurangan si A dan si B, mau melirik keributan-keributan si A dan si B dan sebagainya. Ada kata, ada yang mengatakan, oh kalau gitu kamu tidak berjuang mendukung perjuangan yang lagi berjuang di jalan Allah. Bukankah apa yang saya perjuangkan ini adalah berjuang di jalan Allah? Saya ingin menjadi orang soleh. Saya datang ke ulama, saya mengadakan pengajian. Bukankah ini perjuangan di jalan Allah? Kan? Oh, kamu tidak amar ma'ruf nahi munkar. Bukankah? Dan amar ma'ruf nahi munkar pertama-tama yang harus kita terapkan kepada diri saya. Lalu saya juga berjuang untuk keluarga saya. Dan mengadakan acara seperti ini, bukankah ini bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar? Namun caranya seperti ini saya mah gitu. Ini cara siapa? Cara saya. Amar ma'ruf nahi munkar saya, cara saya begini. Kalau Anda punya cara lain, silakan, itu urusan Anda. Ini cara siapa? Cara saya. Yeah. Cara saya adalah ketika saya mendapatkan umpamanya kedzaliman dari yang lain, saya sabar. Dan saya memaafkan. Itu cara saya. Ketika kan, saya berhubungan dengan siapapun, saya menutup mata, menutup telinga, menutup mulut, menutup hati saya untuk mengetahui kekurangan yang lain, apalagi sampai menceritakan, mengungkap kekurangan orang lain. Ini cara saya. Cara saya berusaha, saya membersihkan diri saya. Karena yang akan mati saya. Yang akan mati saya. Malah kalau maut sudah di hadapan mata. Kalau saya mati, kalian tidak akan bisa menyelamatkan saya. Yang banyak dosanya saya, yang kurang amal dan kurang ilmunya saya, Anda tidak akan bisa menyelamatkan saya. Nah, saya ini lagi berjuang mendekati ulama, saya lagi berjuang sampai saya mengadakan acara seperti ini. Ini berjuang di jalan siapa? Di jalan Allah. Cuma Anda, yang Anda perjuangkan titiknya itu, yang saya perjuangkan titiknya ini. Cara Anda amar ma'ruf nahi munkarnya begitu, cara saya amar ma'ruf nahi munkarnya begini. Paham tidak? Saya tidak buruk sangka kepada kalian, dan saya tetap mendoakan. Bukan cuma berdoa untuk saya saja, tapi untuk semua muslimin muslimat, bahkan yang non muslim pun saya doakan agar mendapatkan hidayah dari Allah semuanya. Dan saya tidak bisa mengetahui secara pasti, kan? Permasalahan yang ada ini yang benar siapa? Secara pastinya saya tidak tahu. Cuma kan karena pengakuan, menurut pengakuan ini saya yang benar. Menurut perempuan ini saya yang benar. Menurut perempuan ini si itu yang salah. Menurut perempuan si itu yang salah dan sebagainya. Dan itu bukan ranah saya. Bukan ranah saya. Ya.
Saya berdoa agar semuanya mendapatkan hidayah. Saya berdoa agar semuanya akur. Saya berdoa agar bangsa ini semuanya tenang. Dan saya berdoa agar pemerintah semuanya bisa menjalankan tugasnya dengan baik bagi kemaslahatan dunia rakyatnya dan agama rakyatnya dan akhirat rakyatnya. Ini tugas saya. Dan ini cara saya begini. Dan cara saya adalah merangkul semuanya. Ini cara saya. Karena saya tidak mau punya musuh siapapun. Tidak mau. Okay? Ini cara saya. Saya merangkul ulama, saya merangkul habaib, saya merangkul orang awam, saya merangkul orang-orang yang dianggap oleh orang lain bahwa itu adalah sampah, bahwa itu adalah orang-orang yang keji dan sebagainya. Tetap saya harus rangkul. Tetap harus saya sayangi. Tetap harus saya doakan. Tetap harus saya selamatkan. Inilah cara berjuang di jalan Allah, cara saya. Ini cara saya. Saya rangkul para pemerintah. Dengan, saya harus rangkul semua pemerintahan. Karena diwajibkan di dalam Islam taat kepada pemerintah. Dan selama tidak menyalahi aturan Allah. Kalaupun ada yang menyalahi aturan Allah, maka dengan cara yang terbaik, dengan saya akan tetap amar ma'ruf nahi munkar. Dengan cara yang terbaik. Dengan aturan yang berlaku. Andai kata ada umpamanya yang diduga oleh kita bahwa ada aturan pemerintah ini yang umpamanya salah, merugikan rakyat dan sebagainya. Dengan, di samping dengan doa, kita bisa lewat DPR, kan? Para tokoh-tokoh usulkan kepada anggota dewan, kan? Yang punya kedekatan. Nah, ini cara saya. Cara saya tidak dengan demo. Ini cara saya. Kan? Tidak dengan demo di jalan dan sebagainya. Akhirnya itu kan lahir nanti hal-hal yang tidak diinginkan lagi, yang tidak diinginkan lagi. Bukan penyelesaian masalah. Yang menentukan aturan kan orang dewan. Kan? Coba kalau tokoh-tokohnya kan lalu mendapatkan permohonan dan tanda tangan dari berbagai pihak, seorang saja yang datang, seorang saja, nggak usah banyak-banyak, datang ke DPR kan? Menyampaikan kan? Amanat rakyat gini begini begini, silakan DPR. Kan? Dengan cara yang baik, tidak dengan memakai maki-makian, tidak dengan memakai hinaan dan sebagainya. Dan ketika ada di antara pemerintah umpamanya yang salah, ingat, jangan dianggap semua salah. Enggak. Kan? Pak Lurah salah, Pak RW salah. Ya RW yang mana? Lurah yang mana, dalam poin apa, tidak semuanya juga salah. Kan semua manusia, namanya manusia, kan? Ya wajar saja punya kesalahan. Oh, polisi ada yang melakukan kesalahan, tapi polisi yang mana? Tidak semua polisi. Ya. Andai kata iya melakukan kesalahan. Lalu dengan cara apa yang terbaik gitu kan? Salah satunya adalah doa. Ingat, salah satunya adalah doa. Kekuatan doa, semuanya berdoa agar kita semua mendapatkan hidayah. Ingat, jangan minta hidayah bagi orang yang lain. Sementara kita lupa kepada diri kita sendiri, seolah kita sudah dijamin mendapatkan hidayah. Belum tentu. Barangkali kita banyak keluar daripada hidayah, gitu kan? Sementara kita minta kepada Allah berikan hidayah kepada yang lain, si A, si B, dan sebagainya. Kita lupa kepada diri kita. Enggak. Yang harus didahulukan minta hidayah untuk kita. Selanjutnya untuk yang lain. Paham? Nah, jelas tidak? Jelas. Sekali lagi, bahwa acara pengajian ini bagian dari berjuang di jalan Allah. Jihad fi sabilillah. Ini jihad fi sabilillah cuma cara siapa? Cara saya. Coba dengan adanya pengajian oleh anak-anak pang, berapa ribu coba sekarang yang hadir?
Terus yang melalui YouTube, yang melalui FB, gitu kan? Masya Allah, streaming. Ini bisa lebih banyak yang mendengarkan di Indonesia, di luar negeri dan sebagainya yang ikut mendengarkan Asyifa ini. Yang sekarang mendengarkannya, yang siaran ulang mendengarkannya, kan? Padahal yang berjuangnya siapa? Yang berjuangnya saudara-saudara kita, anak-anak Pangli Banjaran ini. Tapi kebaikannya bisa terus menerus loh. Kebaikannya bisa terus menerus, Masya Allah. Ini adalah jihad fi sabilillah. Cuma cara siapa? Cara saya. Berjuang di jalan Allah, kan? Saya tidak seutban kepada yang lain, dan saya mendoakan siapapun yang berjuang di jalan Allah, kan? Paham? Saya akan tetap terus membangun ukhuwah persaudaraan dengan seluruh umat manusia, bukan cuma dengan muslim saja. Dengan muslim sudah jelas, kan? Tapi dengan non-muslim pun saya tetap akan membangun persaudaraan. Bukan cuma sebangsa setanah air saja, tapi di muka bumi ini saya tetap akan membangun ukhuwah persaudaraan. Namanya ukhuwah insaniyah, persaudaraan kemanusiaan. Bahkan ukhuwah khalqiyah. Ukhuwah khalqiyah, yakni ukhuwah makhlukiyah, persaudaraan sesama makhluk Allah. Dengan kucing saja saudara, ya kan? Coba banyak yang bersaudara dengan ular, banyak yang bersaudara dengan macan, dengan singa, akhirnya akur. Dengan singa enggak akur. Ini dengan sesama muslim enggak akur, dengan sesama manusia enggak akur, dengan yang sebangsa enggak akur loh, ya kan? Menganggapnya yang beda pendapat dengan saya adalah musuh. Ya, dianggapnya musuh. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Ini wasiat gue yang pertama, jangan terprovokasi. Tapi harus baik dengan semua pihak. Harus terus membangun ukhuwah. Yang kesatu nih. Yang kedua, Buya beramanat kepada semua jamaah dan semuanya umat Islam dan semuanya. Coba taat aturan pemerintah yang berlaku. Taat aturan pemerintah demi kemaslahatan, demi keamanan. Iya. Karena aturan pemerintah, kalau kita lihat pemerintah memerintahkan kepada kita menjalankan protokol kesehatan, itu kan bukan hal yang bertolak belakang dengan ajaran Islam, justru yang sesuai dengan ajaran Islam. Ya, sekarang musim pandemi, naik lagi pandemi, ya. Nah, tidak dilarang ngaji, tidak dilarang maulid, tidak, pemerintah tidak melarang. Nah, tapi ya, kita ditegaskan, diharuskan, diperintahkan menjalankan apa? Protokol kesehatan. Pakai masker. Buya sekarang kemana-mana pakai masker. Jangan dulu salaman. Bukan tidak kangen dengan kalian. Kangen, pinginnya peluk-pelukan semua. Iya kan? Pingin peluk-pelukan semua. Kangen sekali. Masya Allah. Tapi ingat, ya, sekarang pandeminya meningkat. Ingat bahwa dengan vaksin bukan satu-satunya solusi. Dan ini vaksin lagi terus di apa namanya, di uji coba, di Masya Allah diteliti oleh para dokter ahli. Ya. Nih sekarang berbagai negara sudah banyak yang menerapkan vaksin. Ada yang gagal, ada juga yang sukses. Ya, karena vaksinnya beda-beda ini, dari negara mana, vaksinnya seperti apa, itu kan? Ya, yang dimasukkan kandungannya seperti apa, hingga harganya saja berbeda-beda. Harga vaksinnya itu. Nah, yang akan masuk ke Indonesia kita tidak tahu seperti apa. Tapi kita harus berdoa. Pokoknya segala hal yang
okay, akan menjadi kebaikan dunia dan kebaikan agama, kebaikan akhirat bagi bangsa ini, semoga oleh Allah diluluskan. Amin. Segala hal yang akan mencelakakan bangsa dan negara, mencelakakan kemaslahatan dunia, agama dan akhirat bangsa ini, semoga oleh Allah digagalkan semua. Bijahil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bisirri asrarul Fatiha. Sekian yang bisa Buya sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangan. Buya sekarang mau naik mobil ya. Jangan ada yang salaman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.